Suka sangat gigit orang dan bawa penyakit. Kau apa? Akulah hero nyamuk. Aku hisap jus buah, bukan hisap darah. Jus buah bukan saja sedap, tapi ia jadikan aku hero. Hero nyamuk yang kuat lagi sado. Pergi! Jangan ganggu! Kami suka kesadaran manusia. Kau jangan sibuk. Cis, sebagai hero nyamuk, aku akan pastikan manusia selamat dari gangguan nyamuk jahat. Ya! Selamat. Budak botak ni telah selamatkan aku. Mulai hari ini, aku, hero nyamuk akan melindungi kau dari bahaya. Ipin, shh, jangan gerak. Ipin, Ipin, mana korang? Kakak, sini. Buat apa itu? Tangkap ni. Nak buat apa? Nak buat main lah. Main tebang-tebang. Main lompat-lompat. Dah senja ni. Jom masuk. Ya. Hah? Lepaskan tu semua. Jangan nak bawa masuk. Alah. Kita orang nak buat main. Jangan degil. Lepaskan. Tangkap binatang untuk buat main, kiranya menyeksa binatang tau. Iya ke? Iya. Dah cepat. Banyak nyamuk ni. Itu nyamuk jahat. Mereka dalam bahaya. Hero nyamuk datang menyelamat. Janganlah tengok TV. Pergi mandi dulu. Tapi, kata nak nak mula ni. Bolehlah kau. Apa dah bangun? Ish, banyaknya nyamuk. Ros, tutup semua tingkap. Baik, Opa. Huh?
Nasib baik sempat masuk. Mana agaknya nyamuk-nyamuk jahat tu? Nanti nak tidur, jangan lupa pasang ubat nyamuk. Ingat tu, sekarang ni banyak nyamuk. Selalu tak macam ni. Kenapa you apa? Sebab cuaca. Bila hujan, air banyak bertakuk. Nyamuk bertelur. Lepas tu, panas berpanjangan, telur pun menetas. Banyaklah nyamuk. Kita takut nyamuk Aedes. Nanti dia gigit kita, kena demam denggi. Ya, yang bahaya demam denggi berdarah. Takutnya. Nanti aku gigit kau semua. Dah, pergi tidurlah. Tersengguk-sengguk. Macam ada benda kena buat. Tak ingat pula. Tak apalah, mesti tak penting. Semua aman. Tak ada nama jahat. Aku akan jaga kau dan semua manusia agar tidak dijangkiti dengki. Nama Aedes. Mau bawa penyakit. Memang susah kami untuk sebarkan penyakit. Kami kan? Nyamuk Aedes. Tapi. Shhh! Jangan gerak!
Sakit ke, Kak? Sakitlah. Selalu kita orang tidur nyenyak je sebab ada kelambu. Tak ada pun nyamuk kacau. Pasanglah kelambu. Kelambu dah koyak. Guna ubat nyamuk je. Lah, kenapa nak pasang? Patutlah banyak nyamuk. Mengantuk sangatlah tu. Alamak, umpan nyamuk. Kita dalam bahaya. Lari! Selamat lari! Ha! Mana nak lari? Kau nampak tu irung nyamuk? Umpan nyamuk ni akan membunuh kau juga. Eloklah kita semua lari. Aku akan selamatkan diri setelah kau semua terhapus. Barulah budak-budak ini selamat dari gigitan kau segera. Nyamuk baik. Entah. Bila korang jumpa hero nyamuk ni? Malam tadi masih tidur. Haiya, mimpi kah? Ini betul. Aku akan sentiasa jaga kau berdua. Bila nampak nyamuk berbadan sasa, jangan dipukul. Akulah kawan kau berdua, hero nyamuk. Biar betul. Betul. Nampaknya aku boleh terus tinggal di sini dan jadikan ini pangkalan hero nyamuk. Hero nyamuk ada cakap lagi. Ha? Aku ada cakap apa lagi? Akak tahu. Hero nyamuk suruh korang bersihkan kawasan rumah. Jangan ada takungan air. Jadi, nyamuk pun tak boleh membiak. Betul. Mana akak tahu? Hero nyamuk cakap. Hero nyamuk kawan akak juga. Untuk apa? Untuk bagi makan kata. Dan begitulah keadaan rumah Upin dan Ipin bebas dari sebarang nyamuk walaupun seekor hero nyamuk. Ipin dan Ipin selamanya. Betul.
kena belanja ABCD. Banyak sangat bulu ayam ni. Mana datang? Ipin, Ipin, sini. Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi, Atuk dengar ayam jerit. Rioh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wuih, satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam sepak berterbangan. Oh. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Eh, mana Rimbo? Ha, tu. Bila sampai? Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Kita orang pun terjerit sama. Apaan? Aku terakam sesuatu. Ha, tengok ni. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam. Comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Ha? Apa cerita Atuk? Ayam Atuk pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atuk. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah. Nampak macam burung. Burung garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil Ihsan? Aku pula. Sebab Ihsan berat sangat. Tak boleh nak ambil. Maaf. Maaf, Intan Paylor. Hai. Bye. Ayah, main-main ah. Apa itu? Ini ya. Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam, kan? Nah, butut. Satu kampung sudah bising. Banyak ayam, Itik sudah kena makan. Burung apa itu? Burung helang merah. Satu, dua, empat, enam, tujuh. Patut adalah pada ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rimbo! Rimbo tepi! Apa hal? Dah tahu dah. Ayam Atuk hilang.
sebab... Ella merah? Betul-betul. Dah lama tak ada. Bila pula elang ni datang? Ah, pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam, dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang-alang! Itu elang merah sudah balik. Tahu. Ha, besok kita pergi tengok. Boleh tangkap? Tak boleh. Aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Wajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Aku? Akak? Pencinta burung? Akak! Apa kecoh sangat ni? Akak! Akak pencinta burung, ya? Ush! Pandainya adik akak. Mana tahu? Atuk cakap, pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung? Suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang, bunyi dia, semualah. Oh, tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik kan? Huh? Akak ada nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pencinta burung ada aktiviti memahati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Oh, nak memerhati burung kena banyak sabar. Dahlah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Tengok burung, tengok burung. Tak sabar ni. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Ni sibuklah. Pip, aku nampak gua gelap. Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Latong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Latong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung elang merah. Korang tahu? Tercegat depan pintu ni. Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Pah? Ni nasi lemak. Ha? Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Pah. Ha, Upin, Ipin, jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai... Iyalah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Bye, Ros. Jalan semua hati-hati tau. Okey. Bye. Burung helang lah. Atas pokok, akak kata helang suka tempat yang ada air.
Macam sungai dengan tasik. Betul. Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah bersarang di pokok yang tinggi. Huh? Oh. Ipin, jom kita rehat kejap. Jom. Kekak, apa? Jom makan. Makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah atuk. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Akak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Soleh. Wah, banyak cantik. Ini Angka Guna mau tangkap gambar burung. Ingat Angka nak tangkap burung guna tu. Korang ingat tu senapang ke? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam, mau tangkap gambar. cantik. Entahlah. Tadi, atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat.
Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush! Satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Eh, mana Rembo? Ha, tu. Ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayur je cerita ayam tu. Macam sama dengan cerita tu. Peliknya. Apa dah jadi ni tu? Tadi, Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush! Satu kelibat datang dan sambar ayam. Barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai! Bagus! Dah sampai! Buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Fuh, kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Ha-ha. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Saya baca apa? Sambung baca. Lepas itu apa jadi?
Dua tiga tumpang lalu, saya baca dulu. Kejarlah, kejar. Ini bagi. Ini buat kita. Ya pergi, ambillah. Guru besar. Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Allah. Pergi lagi. Upin, Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang korang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Atuk, seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! Eh, apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Ha? Angsa ini siapa punya? Korang ni. Mana ni? Ha? Iya. Telur ni dari angsa milik Atok. Tok Dalang, ada cakap betul ke? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Saya mau ikut tengok juga. Saleh pun. Kau berdua tak payah. Bye, Atok. Jumpa nanti. Tata. Jimmy P, cepat. Nak ke mana tu? Rumah Atok. Tengok angsa bertelur emas. Apa? Ada. Mari ikut Atok. Wah, ada tiga ekor. Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je. Angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih saljunya boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lumpur. Jadi, macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atok dapat. Apalah nasib. Atok bersihkanlah angsa-angsa tu. Hari-hari Atok bersihkan sampai dah tak larat. Dah tua. Upin dan Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atok nak dengar. Ini bro, kat sini pakai air. Ini besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Pergi tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Angsa ni garang. Korang buat apa? Tongkui, tepat masa korang datang.
ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar riuh rendah. Kotornya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15! Bagi kita orang seorang satu, Datuk. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atuk. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian? Nyam-nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Nak kena muslihat Atuk. Ya, Kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, Opa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk Atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Mana Atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa Atuk terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk! Atuk ni, belatah sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini?
Tadi saya pinjam angsa atuk nak tangkap gambar. Kononnya angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Ha, sekarang mana angsa aku? Entah. Ha? Tadi ada kat sini. Telur emas ya. Minta diri dulu tu. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah, tapi kita kena ambil telur emas ke rumah atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Kira! Dapat juga gambar ni. Fuh, cantiknya. Ha, bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Lah, kat sini rupanya kau. Syuh, syuh. Pergi balik. Terima kasih. Apa itu? Semangat Abang Iz ni. Buat orang terkejut je.
Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, wush, nak tidur pun takut. Ya lo, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Huh? Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian, memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari. Tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam, saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang. Sana. Sini. Sana. Sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai meme bergurau. Jangan marah. Oh, ni meme pun takut je. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti mata yang bersinar akan buat kamu jadi batu. Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Tengok tu, nampak? Kat luar dah gelap. Tata. Caka-caka. Lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Lari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak ya? Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam. Dengar korang. Oh,
cerita DJ Oz. Ih, dah cepat ni. Tapi dengarkan sambungannya esok. Hello, dah habis. Ini bau asap. Pukulah. Apa tu, Pin? Bukan je nak tolong akak. Rose, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suara aku. Terus datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Rus. Lalai dengan kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Ha, yang kau orang berdua pula, langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali, Ros akan lebih berhati-hati. Kita orang pun. Kita orang janji tak boleh lagi. Betul-betul. Ah, yelah. Dah. Mari bersihkan api yang patut. Ha. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah. Tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Langgar meja. Aduh. Ha? Memang tak ada lampu. Ha? Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampu lah. Lampu jalan pun ada. Tutuplah tu. Dah, pergi tutup. Makin cepat. Pinggan ni tak pecah. Ha? Apa? Lembaga hitam!
Pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat-cepat, jalan! Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri terpotong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Eh, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cumipin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik akak. Apa tadi? Eh, kucing! Comelnya! Apalah? Dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Rose lupa nak tutup. Rose, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Ha, korang berdua ni. Apa lembaga hitam-lembaga hitam? Itu cerita khayalan diorang dengar kat radio. Apa? Ha, Upin, Ipin... Tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut. Tapi terkejut. Yelah tu. Mana pula si Rembo ni? Rembo! Rembo! Atuk! Sini! Ha, mana kau jumpa? Kat rumah kita orang. Rembo nak bawa lari selipar Ipin. Jangan marah dia. Nanti dia merajuk. Menghilangkan diri. Siapa susah? Atuk juga. Atuk mahu je kan sangat Rembo ni. Sebab tu dia nakal. Betul-betul? Betul? Goreng baru tahu. Dah. Ayam pun korang nak sakat. Atuk, dah lama ke Atuk beli Rembo ni? Lama dah. Sebelum dia jadi ayam lagi. Sebelum jadi ayam? Masih telur. Ceritalah, kita orang nak dengar. Atuk ingat lagi. Masa tu, Atuk tengah bersihkan rumah. Eh, apa tu? Telur ayam? Macam mana boleh ada kat sini? Oh.
Eish, mana pula ibu ayam ni? Apalah, mulai hari ini tinggal dengan aku. Atuk pun bela juga besar. Sampai sekarang. Kesian, Rimbo. Nasib dia sama macam kita. Yatim piatu. Nasib baik Atuk jumpa. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rembo ni. Berapa agaknya umur Rembo? Dah tua. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? 3, 4, 5. Kita orang 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul-betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun tu kira dah tua. Oh, lupa. Atuk masak air. Korang, tolong bagi makan ayam-ayam ni. Baik. Seronoknya kau. Ambil makanan dia. Bijak. Tahu tak apa? Teman mali lapat. Teman mali sini. Ayah, bikin orang susah. Nasib baik wak cepat break. Mana itu ayam? Ayah. Ayam? Ayam Rimbo? Ya lo, itu ayam lah. Selalu main-main di jalan ayah. Sudah mati kah? Kenapa? Apa hal ni? Rimbo kena langgar tu. Apa? Rimbo! Rimbo, bangun! Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah tu, tak perasan Rimbo ke tengah jalan. Ya Allah, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tong. Memang si Rimbo ni suka merayau sana sini. Lepas tu, tak tahu jaga keselamatan diri. Sekarang! Habis-habis buat kacau. Menyusahkan orang. Mengaju. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, atuk juga yang susah. Iyalah dia. Sampai masa pandailah dia balik. Kesian. Rimbo
begitulah cerita perginya Rimbo. Tak tahulah dah balik ke tak Rimbo tu. Kesian Atuk. Mesti dia risau. Opa menangis ke? Eh, taklah. Opa tengah potong bawang ni. Alah. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Tapi, itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke. Bila dijaga dengan baik, mereka akan jadi kawan dan peneman pada kita. Kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul-betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah, Pa. Mesti dia balik punya. Macam kita orang. Tahu tak apa. Kejar apa lagi? Jauh, kau tinggal. Rimbo! 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 Korang ada nampak Rimbo? Tak ada. Eh, mana pula ayam ni pergi? Tak balik-balik. Risau pula, Atuk. Ni dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Ada ular, musang, macam-macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Tak suka bercampur dengan ayam-ayam lain. Bahayanya. Atuk nak kita orang turun cari? Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Nanti risau pula, Opa. Orang lambat balik. Rimbo! 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 Alah, tu buka sikit je. Tidur lah. Pin, bangun. Ada benda kat luar. Jadi, sepanjang malam korang tak tidur? Pengen tak tidur. Aku tidur nyenyak. Sekejap-sekejap, aku dengar bunyi. Pak-pak-pak-pak-pak-pak. Ini betul lah. Bukan buat-buat. Aku rasa itu go Rimbo. Rimbo dah tiup. Sebab tu dia tak balik-balik. 2-3 kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rimbo dikejar musang. Macam kilat Rimbo lari. Terus kamu ngapain? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rimbo. Fizi, kamu sangat tak baik. Kamu biar Rimbo kena makan. Apa? Rimbo kena makan? Siapa makan dia? Tak adalah. Dia lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Tinggal bulu-bulu Rimbo je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian tu. Kalau betul Rimbo dah kena makan. Perginya Rimbo. Tinggal bulu je. Itu bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul Rimbo. Jom tengok. Thank you.
sepa-sepa. Apa dah jadi? Rimbo yang buat rempah. Rupanya dia duduk menyorok ke dapur kita. Tengok roti. Habis dia patuh-patuh. Dah, buka pintu tu. Halau dia keluar. Tapi kita orang nak tangkap Rimbo nak buat dia tu. Berani dia berakkan aku. Atuk jumpa dia pun dekat timbunan selipar. Gila. Sakit kaki rupanya. Dah siap. Rembo. Dah, jangan pergi mana-mana lagi. Menyusahkan orang mencari je. Atuk, macam mana atuk dapat nama Rembo? Nama Rembo ni dari hero filem kesukaan atuk. Orang yang berani hidup bersendirian dan berdikari. Macam ayam atuk ni. Pergilah mana-mana. Dia akan balik dengan selamatnya. Sebab itu atuk panggil dia Rambo. Perginya Rambo. Tapi pasti kembali. Dua, tiga kelapa muda. Saya mau tangkap semua. Tunggulah Upin Ipin sampai. Tak payah tunggu. Kita tolong tangkap untuk diorang juga. Jom. Lepas tu, kau nak tangkap dalam apa? Yalah. Tak apa. Kita tunggu Upin dan Ipin juga. Mana diorang ni? Sedapnya. Mestilah sedap. Percuma. Betul-betul. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Ini ada plastik, ini ada getah. Plastik? Budak kecil, mau buat apa sama ini barang? Alamak, habis lagi tipin. Mesti kena marah ni. Cepat-cepat. Tarik. Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Itu pun dia orang datang. Akhirnya. Apa soal lambat? Uncle Mutu belanja ABCD. Kenalah duduk makan dulu. Makan sendiri. Bukan ajak. Yolah, saya pula pergi. Ambil sarung satu. Kenapa berlubang-lubang? Untuk udara masuk, barulah boleh bernafas. Betul-betul? Itu pun tak tahu. Apalah kau ni, Fizi. Yalah, buat malu saja. Ada telur dia juga. Tak sabarnya nak tengok dia jadi kata. Kau nak bela sampai dia jadi kata? Oi! Buat apa tu? Tangkap dia tu.
Berudu? Nak buat apa dengan berudu tu? Jatuh! Parit tu kotor! Pergi balik! Balik tu! Akak! Opa! Kita orang dah balik! Tak ada sesiapalah! Cepat-cepat! Dia. Alah, kita orang nak belum. Nak tengok macam mana berudu jadi kata. Huh? Untuk apa? Saja nak tahu. Betul-betul? Cuma. Akak tak kira. Sebelum rumah ni penuh dengan katak, baik korang lepaskan semua. Besar tu, nak pergi kipat. Saya pun sedih juga. Amma saya marah.
Dia ambil kerudu dan taruh dalam akuarium. Habis ikan makan. Aku pun kena marah. Mak aku suruh lepaskan. Eh, samalah kita. Tapi kita tak boleh lepaskan Kak Parit hari tu. Hah? Kenapa? Sebab Parit tu dah kering. Sikit air pun tak ada. Kerudu tak boleh hidup kalau tak ada air. Kesiannya. Betul-betul. Kita kena cari tempat lain. Mana pula? Ah, aku tahu. Selamat. Tak ada orang. Kita lepaskan kat sini. Nanti hari-hari boleh datang tengok. Ha, buat apa tu? Apa yang kamu sorok tu? Tak ada apa-apa. Dalam kolam ni hanya boleh tahu ikan. Benda lain tak dibenarkan. Benda lain? Benda macam kerudu. Faham? Faham, cikgu. Macam mana cikgu tahu? Nampaknya kita kena cari kolam lain. Lagipun kolam ni tak sesuai. Ada ikan. Nanti ikan makan. Setuju. Kita bawa balik je dulu. Ha, nanti kita jumpa dan lepaskan kat sungai. Boleh juga tu. Harap sempat dia boleh jadi kata. Betul-betul. Kenapa kau? Kenapa dia lagi ni? Nanti akak buang baru kau. Jangan. Sayanglah sangat. Itulah kau. Mestilah. Akak tengok. Ada yang dah keluar kaki sebelah. Nama dia Chopper. Tengok. Yang tu dah ada dua kaki. Nama dia Deba. Dah semakin banyak nampak. Sebab dulu dia, semua dah jadi berudu. Yelah tu. Pandaikan kita orang jaga. Hidup. Kita boleh je lah. Macam senang je. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Apa bising-bising ni? Dia orang ni apa? Degil. Apa? Kita orang nak beli berudu-berudu ni. Boleh lah apa? Korang tahu berudu ni apa? Katak. Tahu pun. Lepas tu nak buat apa dengan katak tu? Kita orang lepaskan lah. Kita orang nak belajar je. Hari tu, cikgu ada cerita pasal kejadian katak. Betul? Oh, iya ke? Cuba cerita sikit kat opah. Macam ni, opah. Mula-mula, katak bertelur dalam air. Dari telur, keluar berudu. Berudu berenang macam ikan. Lama-lama, berudu tu tumbuh dua kaki. Lepas tu, dua tangan. Ekornya pun jadi pendek. Jadi katak dewasa. Lepas tu, katak dewasa akan bertelur lagi. Tamat. Biarkanlah, Ros. Baguslah diorang nak mengenali alam. Jaga berudu ni boleh buat diorang bertanggungjawab. Tapi, gelilah. Nanti buat je katak terlepas dalam rumah. Macam mana? Akak jangan risau. Kita orang akan beli berudu ni di tempat lain. Tempat mana? Adalah. Kita orang pergi dulu. Terima kasih, Opa. Alah, Opa. Atuk! Ya, ada apa? Tersengih-sengih. Atuk kena tolong kita orang. Tolong apa pula? Tolong kita orang jaga dia.
Berudu? Betul-betul? Bolehlah tu, bolehlah. Eh, atur pula. Jagalah sendiri. Alah, jangan kejap je. Sampai jadi katak, kita lepaskanlah. Nak. Sampai hati atur. Yelah, yelah. Mari ikut atur. Klorin supaya berudu boleh hidup dalam air ini. Sedia? Kakak cipu!